Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan lagi kedokteran juga mahasiswanya banyak yang baru masuk sini sekitar 268. Jadi anak ibu di sana ada 1000. Ya, tingkat 1 sampai dengan tingkat 4 anak saya semua. Dan ditambah juga kalau di sini semuanya manggilnya adik-adik ya. Adik-adiknya jauh banget gitu. Ya, biasanya di sana menyampaikan anak-anak semuanya karena kita tanamkan itu semuanya ya. Penyesuaian ya. Jadi kalian semua menyesuaikan dengan segala hal, baik itu kondisi lingkungan ataupun metode pembelajaran. Metode pembelajaran mungkin kalau di ITB tidak terlalu berbeda, namun yang paling bisa membedakan adalah tanggung jawab. Kalau di SMA, kalian masih punya kurikulum yang menerus, namun kalau di perguruan tinggi kalian betul-betul harus bisa memimpin diri sendiri. Mengapa demikian? Karena kemarin salah seorang mahasiswa baru menyampaikan bahwa, ibu gimana saya punya tugas ini, saya punya tugas ini, makan nggak ada yang mengingatkan. Wow, makan kok harus diingatkan ya? Jadi artinya apa? Harus lebih mandiri, dewasa. Tidak seperti ketika di SMA, ketika masih bersama dengan orang tua. Ayo deh, ayo makan, tempe, kakak, makan. Ini udah jam segini, kamu belajar terus, ayo segera makan. Ayo mandi dulu, enggak deh, enggak kayak gitu sekarang ya. Ya, karena metode belajar di sini sudah beda, kalian sudah dewasa. Jadi makan sudah wajib, sarapan nggak harus disuruh, harus sarapan. Karena apa? Kita butuh energi pagi-pagi. Kalian akan menemui masukan ilmu yang luar biasa, ya banyak sekali. Jangan sampai pingsan atau begitu UTS selesai, banyak yang kalian masuk ke apa? BNMG, ya. Ya, makannya gorengan. Itu yang gampang gorengan aja deh, gitu ya. Padahal ibu juga suka makan gorengan, ya. Jangan seperti itu. Terus kalau belajar nggak sempat nih belajar banyak sekali tugas nggak bisa gitu. Makan tetap harus, karena kalian butuh energi. Badan kalian bisa menyesuaikan betul. Untuk beberapa saat badan kita pasti bisa menyesuaikan dengan kondisi kalian nggak makan nggak bisa. Tapi akan lama-lama tidak sanggup badannya ya, untuk mengikuti ritme dan pola pikir. Kalau kalian tahu ada sitokin dan lain-lain yang akan ini nanti yang biologi mungkinnya akan belajar seperti itu akan selalu bekerja dan menyesuaikan tentang suatu saat kalau kalian tidak menjaga akan kurang baik ya. Jadi makan dijaga. Tadi kata Pak Agus katanya vitamin ya, boleh vitamin atau madu gitu ya harusnya. Nah juga ini mandi ya, mandi. Nah saya mendapatkan protes langsung dari dokter ini. Nah kalau menyampaikan kepada mahasiswa tolong mereka harus mandi sekalipun sakit. Karena apa? Ketika sakit dia nggak mandi langsung ke klinik,
sayur, karena saya tahu kalian ada harus makan sayur, tidak kelihatan dari kita. Ya, nah, makan sayur pasti malas. Kalau nggak sayur buah, ya itu usahakan. Tapi tidak bisa makan di sini, ya. Jadi usahakan itu mungkin tidak terlalu mahal kok, karena makanan itu tidak harus mahal. Sayur itu sangat murah kalau kita mau, ya. Ya harus. Oke, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf kalau itu berlebihan, tapi kira selamat. Kalian sudah menjadi anak-anak yang hebat, tapi bertemu dengan semua banyak sekali anak hebat di sini, jangan sampai stres, ya. Tetap harus tenang dan tetap harus bersyukur. Stres tidak akan menambah jadi pintar, tapi stres akan menambah motivasi kita menjadi turun. Ya, selamat berjuang, selamat bekerja, semoga Allah meridhoi dan memudahkan kalian semua untuk dapat menyelesaikan sekolah ini dengan baik. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tanya ini, acara ini dua ini. Teman-teman sudah ada di sini. Saya kira sama aja yang saya sendiri memakai mereka. Cuman banyak yang memakai tempatannya ada. Yang pasal saya memakai ini, maka nama di sana. Nama dan ini juga ada. Ini juga ada. Jadi pertama kemarin itu berapa negara sama dari tanggal 28.